Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Kawasul Quran bahwa Ibnu Qutaibah meriwayatkan suatu peristiwa yang terjadi di negeri Basrah. Seorang pedagang yang bernama Ka'ab telah pergi ke negeri Basrah dengan membawa barang dagangannya untuk dijual di Basrah. Setelah Ka'ab sampai di sana, dia mencari tempat penginapan, tetapi semua telah dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang telah datang lebih awal. Kemudian Ka'ab melihat ada sebuah rumah kosong. Dindingnya terdapat banyak sarang laba-laba. Kelihatannya rumah itu telah lama tidak didiami orang. Lalu Ka'ab bertemu dengan tuan rumah tersebut. Dia ingin menyewa tempat itu selama lebih kurang 1 minggu. Kemudian tuan rumah mengatakan sesuatu kepada Ka'ab. Rumah ini aneh sekali, selalu menjadi buah bicara masyarakat ramai. Menurut kata orang, rumah ini didiami oleh jin ifrit. Ramai orang yang mendudukinya menjadi binasa. Kemudian Ka'ab berkata, meskipun demikian, dikarenakan tempat lain tidak ada, saya sanggup tinggal di sini, asal saja tuan mengizinkan. Baiklah, kata yang punya rumah, saya tidak keberatan, dan saya juga tidak akan mengambil sewa rumah ini, sambungnya. Ka'ab tinggal di rumah itu mulai petang hari dan tidak merasa takut. Tetapi apabila tengah malam, Ka'ab nampak bayangan hitam dengan 2 biji mata menyala-nyala seperti api datang mendekati dirinya. Maka Ka'ab bangun lalu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi bayang-bayang itu selalu mengikuti apa-apa yang dibaca oleh Ka'ab sehingga hampir pada akhir ayat. Tetapi setelah Ka'ab membaca akhir ayat berbunyi wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak terdengar lagi suara yang mengikutinya. Ka'ab heran dan diulangi lagi membaca kalimat tersebut beberapa kali, tetapi tidak terdengar lagi suara yang mengikutinya. Maka dibacanya berulang kali dan bayangan hitam itu pun hilang dari pandangan Ka'ab. Kemudian Ka'ab tercium bau seperti ada sesuatu yang terbakar. Setelah suasana kembali seperti sedia kala, Ka'ab pun tidur di tempat itu dengan tidak mendapat sembarang gangguan. Keesokan paginya, Ka'ab mendapati di salah satu sudut rumah terdapat bekas-bekas seperti ada sesuatu yang telah terbakar dan nampak ada abunya. Di saat itu Ka'ab mendengar suatu suara berkata, "Hai Ka'ab, engkau telah membakar jin ifrit yang ganas." Ka'ab berkata, "Dengan apa aku membakarnya?" Jawab suara itu, "Dengan firman Tuhan, wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Wallahu a'lam bishawab.